Halo semua, saya mau berbagi pengalaman saat berkunjung ke Avenger Station di Singapura awal tahun 2017. Pameran interaktif ini berpindah-pindah ke berbagai kota di dunia loh. Avenger Station pertama kali dibuka di New York pada 2013, lalu berpindah ke Singapura, Paris, dan baru-baru ini berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat. Di pameran ini, pengunjung dapat mengenal seluk-beluk tokoh superhero Marvel dengan kacamata sains. Kita pun bisa berwisata sambil belajar. Seru! Untuk bermain di sini, jangan lupa siapkan gadget kamu ya. Pengunjung itu bisa menyewa iPod ini karena untuk main di wahana ini kamu butuh aplikasi. Ya sebetulnya aplikasi itu bisa diinstal di Android atau iOS. Gitu. Jadi siapkan ya gadget kamu dan jangan sampai baterainya lowbat atau kamu harus menyewa ini seharga $5. Kita baca nih apa pecahnya. Oh. Ini sayangnya nggak ada bahasa Indonesia ya, cuman bahasa Inggris sama Perancis doang. Pameran ini terbagi dalam beberapa zona yang harus kita lalui secara berurut. Zona pertama adalah Captain America. Semua koleksi di sini merupakan properti asli dalam filmnya loh. Misi utama zona ini adalah menyelesaikan permainan ketangkasan. Ada pula permainan adu kekuatan yang patut dicoba. Selain Captain America, ada juga zona Hulk, tempat kita belajar anatomi tubuh manusia dan reaksi kimia. Dan ini dia yang gak kalah keren, Laboratorium Iron Man. Di sini kamu bisa lihat koleksi kostum Iron Man yang banyak banget. Pengunjung juga bisa coba pakaian Iron Man, tapi antreannya itu loh gak nahan. Gimana? Kamu tertarik kesini? Saat ini, Avenger Station sedang berlangsung di Las Vegas, Amerika ya.